Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'hdih wa natubu ilaihi wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihudahu ila yaumiddin wa ba'du. Ibadi fillah a'azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita kembali di masih bab membahas tentang faedah tajwid, dan terakhir kita membahas sampai di bab apa terakhir kemarin? Ikhwa. Berarti selesai masalah ya? Selesai hukum nun sukun dan tanwin gitu. Ya dah. Baik. Sudah selesai hukum nun sukun? Sudah selesai. Jadi kita sudah membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf apa? Hijaiyah. Bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu hukum apa? Setelah nun sukun dan tanwin masuk di hukum apa kalau di kitab? Taib. Ahkamu nuni wal mimi al musyaddadataini. Taib, kita masuk di bab selanjutnya. Bab ini insya Allah lebih pendek, yaitu tentang hukum nun dan mim bertasydid. Hukum nun dan mim apa? Bertasydid. Ayuh ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Di dalam kaidah tajwid, yaitu hukum nun dan mim bertasydid ini memiliki hukum tersendiri. Yaitu memiliki hukum tersendiri. Kemudian para ulama ahli qiraah menyebutnya hukum ini adalah dengan hukum bacaan, yaitu gunnah. Makanya kalau kita melihat mandumah disebutkan wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Baik. Itu disebutkan seperti itu di dalam mandumah, yaitu apa? Kaidah tajwid yang mungkin kita semuanya menghafalnya. Yaitu apa? Wa gunna nunan thumma miman, wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Maknanya apa? Dan gunahkanlah min, mim dan mim, mim dan nun bertasydid, dan namakanlah wasami kulla harfa gunnatin bada. Namakanlah semua itu dengan huruf apa? Gunnah. Maka ya ikhwah azani Allah wa iyyakum jami'an, itu poin pertama yang saya sampaikan. Pertama apa tadi? Bahasanya nun dan mim bertasydid di dalam apa? Di dalam ilmu tajwid ini memiliki hukum tersendiri. Itu yang poin yang pertama. Jadi nun dan mim bertasydid itu memiliki hukum tersendiri. Kemudian apa? Apa disebut hukumnya tadi? Itu disebut apa? Gunnah. Wasammi kulla harfa gunnatin bada. Baik. Itu poin selanjutnya. Jadi antum perlu pahami bahwasanya setiap mim dan nun bertasydid, ya, itu khusus yang bertasydid. Dia memiliki hukum tersendiri, memiliki kedudukan tersendiri di dalam apa? Di dalam apa namanya?
kaidah hukum tajwid. Dan dikatakan apa tadi hukumnya? Itu disebut hukum gundah. Itu poin yang kedua. Disebut apa hukum apa tadi? Hukum gundah. Kemudian gundah secara bahasa itu maknanya apa? At-taswid. At-taswid itu apa? Itu berdengung. Itu gema atau dengung. Itu berdengung. Adapun secara istilah gundah itu apa tadi dulu? Sautun yakhruju minal khayshum. Itu gundah itu maknanya adalah sautun yakhruju minal khayshum. Baik, itu poin selanjutnya. Baik, coba diurutkan poinnya. Poin yang pertama apa tadi di mukadimah? Bahasanya nun dan mim itu di dalam kaidah pembahasan tajwid memiliki kedudukan apa tersendiri, itu yang pertama. Yang kedua, hukum ini disebut apa tadi? Gunnah. Itu gunnah. Yang ketiga, definisi gunnah tadi. Definisi gunnah. Ta'rif tentang apa gunnah? Itu gunnah itu secara istilah, secara bahasa apa tadi? Dengung. Itu secara bahasa dengung. Adapun secara istilah, gunah itu adalah sautun yakhruju minal khayshum. Itu apa? Sautun yakhruju minal khayshum. Itu suara yang keluar dari rongga hidung. Itu gunah. Baik. Wa takunu tabi'an linnuni wal mim. Yang menyertai gunah itu hanya huruf nun dan mim. Baik. Di sini ada poin pembahasan di sini. Pertama tadi, sebelumnya kita membahas tentang definisi apa tadi, definisi gunah. Bahasanya definisi gunah itu apa tadi? Secara bahasa dengung. Adapun secara istilah sautun yakhruju minal khayshum. Yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Dari rongga hidung. Dan yang menyertai gunah tadi cuma dua huruf. Apa itu? Nun dan mim. Berarti huruf selain nun dan mim itu tidak boleh keluar dari rongga hidung. Itu mafhum mukhalafahnya. Dan itu harus menjadi catatan. Harus menjadi tanbih bagi kita. Bahasanya apa tadi? Huruf yang menyertai gunah cuma dua, nun dan mim. Adapun huruf selain nun dan mim, maka itu tidak boleh keluar dari rongga hidung. Dan ini tolong ditekankan kepada murid-murid kita dan santri-santri kita. Jangan sampai menyebutkan huruf ba, ta, sa, ja, ha, ho. Itu keluar dari rongga hidung, enggak boleh. Contoh apa contoh? Ba, ta, sa, ja, ha. Gak boleh. Baik. Nah, kenapa? Karena huruf gunah cuma dua tadi. Apa itu? Mim sama nun. Huruf yang lain tidak. Huruf yang lain apa? Tidak. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya. Hukum gunnah yaitu membaca nun dan mim bertasydid hukumnya wajib gunnah. Itu yang harus kita ketahui. Bahasanya apa tadi? Setiap ada nun dan mim pembacaannya itu wajib. Itu wajib. Wajib gunnah. Itu apa? Wajib gunnah. Setiap ada nun dan mim itu wajib gunnah. Maksudnya apa? Tidak terlewatkan ketika membaca tersebut. Nah, itu tidak boleh dilewatkan. Setiap ada nun dan mim tidak boleh dilewatkan gunnah itu. Baik dalam kondisi fathah, kasrah atau dhammah atau sukun. Baik. Saya ulangi. Setiap mendapati nun dan mim
Hukumnya wajib gunnah fi kulli ahwal, di setiap kondisi. Kondisi maksudnya di sini kondisi harokat. Baik di situ fathah, kasroh, tanwin, domah, sukun, sama. Gak boleh dilewatkan itu. Tentang hukum wajibnya gunnah itu gak boleh dilewatkan. Gak boleh dilewatkan. Baik, itu hukumnya. Ada berapa poin tadi saya sampaikan tadi masalah bab ini? Ya, pertama tadi mukadimah apa? Bahasanya nun dan mim bertasdid itu memiliki hukum tersendiri di dalam apa? Ilmu tajwid. Maka setiap nun dan mim bertasdid itu disebut apa tadi? Hukumnya gunnah. Kemudian definisi gunnah secara bahasa dengung, secara istilah apa tadi? Suara yang keluar dari rongga hidung. Watakunu tabi'an lil nuni wal mim. Dan yang menyertai gunnah itu cuma dua huruf. Apa? Nun dan mim. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Huruf selain nun dan mim itu enggak boleh apa? Keluar dari rongga hidung, enggak boleh. Syai'a, lihat. Syai'a. Tasha'una. Nah, ini enggak boleh. Karena ini adalah apa? Suara yang keluar dari rongga hidung, dan padahal suara yang keluar dari rongga hidung cuma milik nun dan mim. Kemudian apa? Apabila kita mendapati nun dan mim bertasydid, maka di situ memiliki hukum apa itu? Wajib gunnah. Catatannya apa wajib gunnahnya tadi? Fi kulli ahwal. Di setiap kondisi, ima itu fathah, ima itu kasroh, ima itu doma, ima itu sukun. Hatta di dalam masalah sukun, sampai di dalam masalah apa? Sukun. Sama, sukun wajib digunakan. Misal, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Wajib di situ digunakan, enggak boleh dilewatkan. Enggak boleh Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Enggak boleh. Kalau kita membaca seperti ini berarti kita tidak menetapkan di situ adanya nun bertasydid. Baik. Karena terkadang nun bertasydid di dalam Al-Qur'an itu memiliki makna. Di antara makna, walaupun itu tidak semuanya. Di antara maknanya adalah apa? Taukid, iya kan? Nun bertasydid itu kan memiliki makna taukid. Contoh apa? Summa latus alunna. Latus alun. Nah, dikuatkan betul. Summa latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian apa? Bahwasanya nun bertasydid atau mim bertasydid itu menjelaskan hukum asal dari dua huruf tersebut. Dari huruf tersebut apa? Adanya dua huruf yang sama. Ya kan? Maka ya ikhwah, di sini poin yang barusan kita sampaikan itu penting. Yaitu di dalam pembacaan nun dan mim bertasydid itu wajib digunakan. Di setiap kondisi. Kondisi apa tadi? Fathah, kasrah, dhammah atau sukun. Ima sukunnya arid itu. Sukunnya adalah kebanyakan sukun arid. Sukun yang terjadi bukan karena sukun asli. Tapi sukunnya sukun yang arid terjadi. Contoh waqaf. Contoh tadi. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Dan ayat-ayat yang lain. Baik. Kemudian makhraj gunnah tadi apa? Keluar dari rongga hidung, keluar dari khoisum. Baik. Nah, maka yang menjadi tanbih perhatian di sini adalah intinya wajib membaca dengung di setiap nun dan mim bertasydid. Itu intinya. Wajib membaca dengung. Bedakan antara nun dan mim yang tanpa tasydid. Harus wajib terbedakan, jangan disamakan.
atau dibalik, ya juga enggak boleh. Nun dan mim yang tidak bertasdid justru malah ditasdidkan. Ini juga lebih salah juga. Permisalan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wahada khata', ini salah. Atau ayat-ayat yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Apa ini kesalahannya? Ini kesalahannya justru mentasdidkan huruf nun dan mim yang tidak bertasdid dalam mad arid li sukun contohnya. Maka bacaan-bacaan model seperti ini salah. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini juga salah. Makanya para ulama meletakkan hukum tersendiri di sini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita itu benar-benar siyanah, benar-benar menjaga dari kesalahan itu. Ada percampuran, ada kebolak-balikan tadi. Yang tidak digunakan justru digunakan, yang digunakan malah enggak digunakan. Makanya dikatakan di awal tadi bahasanya nun dan mim bertasdid memiliki hukum tersendiri dan dia dinamakan hukum apa tadi? Gunnah. Nah, agar apa? Agar kita bisa membedakan yang mad arid li sukun yang seharusnya tidak gunnah agar jangan sampai masuk ke hukum gunnah tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini malah justru masuk ke hukum apa ini? Hukum gunnah. Walaupun dia gunnah, tapi gunnah yang dimaksud bukan gunnah non bertasdid, ini beda. Gunnah yang wajib. Nah, berarti apa ya ikhwah? Kesimpulannya, kalau ada yang membaca seperti itu, maka ini bacaan yang salah. Bacaan yang salah. Maka awasi murid-murid kita, awasi santri-santri kita, awasi diri kita juga yang paling lebih aula, jangan sampai membaca seperti itu. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ada khata'. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini salah. Antum pernah mendengar bacaan seperti itu? Ada itu yang qiraah yang apa namanya? Qiraah Made in Indonesia itu. Yang untuk orang meninggal kan biasanya kan ada qiraah yang antum perhatikan itu tajwidnya. Ya kurang tajwidnya apa? Banyak yang salah ya. Siratal ladzina an'amta dan sebagainya. Qiraah apa namanya itu? Pernah dengar apa namanya? Yang kaset-kaset itu loh kalau ada orang meninggal atau apa gitu. Qiraah apa namanya itu? Selama mempelajari qiraah asyrah enggak ada masalahnya itu. Kenapa? Banyak sekali ibu kaidah-kaidah tajwid yang dilanggar gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim dan saya enggak bisa itu. Siapa yang bisa seperti itu? Syukurtubi bisa itu. Yang naudzubillah ya. Yang ada lebih rusak lagi. Ada di sebuah tempat yang membaca qiraah seperti itu, pernah lihat videonya? Disawer uang. Pernah viral itu? Uangnya diselempitin di peci, diselempitin di ini. Ketika dia membaca surah apa itu? Al-Mudathir atau apa. Lihat kaidah tajwidnya apa? Rusak semua itu. Rusak semua. Kenapa? Ya salah satunya ini. Maka di sini ada kaidah seperti ini agar kita itu paham. Oh, ini baca seperti ini enggak benar. Ini kurang tepat, ini salah, perlu diluruskan. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Dan sampai pirang meter itu. Padahal
batasannya mat adad di sukun itu berapa? Batasannya mat adad di sukun berapa? 6. 6 harokat kan? Itu sampai dipanjang-panjangin sampai istilahnya gulunya panjang gitu. Nah, enggak boleh seperti itu. Maka tidak diperkenankan. Ingat su'ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu an qawlihi ta'ala waratilil qur'ana tartila. Apa perkataan beliau? Tartila maknahu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah ini poin ini dipegang erat-erat dan dibawa kemana-mana qaul ini. Bahasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memaknai tartila itu apa tadi? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Itu makna tartil. Jadi apa? Benar-benar tartil itu bukan berarti kayak tadi dipanjang-panjangkan sampai 5 meter gitu. Malah panjang-panjangan pula gitu. Bukan seperti itu tartil, tapi tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Yaitu apa? Mentajwidkan huruf dan kita mengetahui masalah bab wa waqaf. Salah satunya dengan tajwid huruf adalah kita mengetahui tentang kaidah ini. Nun dan mim bertasydid. Maka hati-hati. Jangan sampai yang seharusnya hukumnya bertasydid digunakan, kita tidak gunakan, atau sebaliknya. Yang hukumnya gunah enggak digunakan, atau hukum apa tadi? Tidak gunah justru digunakan, atau gunah tidak digunakan. Nah, terkadang banyak orang membaca seperti ini. Amma yatasaalun. Atau malah kebalik, amma yatasaalun. Ani naba'il 'adzim. Ini justru hukumnya yang kebalik. Balik enggak boleh. Maka harus perjelas, amma yatasaalun. Enggak boleh luwan. Nah, terkadang juga bat sama. Summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Lihat. Apa yang hukum yang hilang di sini? Hukum gunnah pada nun dan mim bertasydid. Anaim baca seperti itu. Summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Maka perhatikan ya ikhwah, terkadang kita kebobolan, kecolongan lah dalam bahasanya. Santri kita membacanya cepat. Terkadang kita tidak memperhatikan masalah bab gunahnya seperti ini. Alaikum mutakatsir hatta zurtumul maqabir kala saufa ta'lamun tsumma kala saufa ta'lamun kala la ta'lamuna ilmal yaqin la tarawna al jahim tsumma la tarawna lihat tsumma la tarawnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Ini apa? Awas, hati-hati, ini salah. Kenapa? Karena hukum menggunakan pada nun dan mim tadi apa hukumnya? Wajib. Hukumnya apa tadi? Wajib. Gunakan. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jangan kita terkecoh dengan ketika santri itu setoran cepat, jangan kita itu terkecoh dengan santri setorannya lancar. Perhatikan ya. Seorang mudaris harus memiliki prinsip itu. Apa tadi? Jangan kita itu terperdaya dengan apa tadi? Lancarnya hafalan, suaranya bagus, kemudian apa? Setorannya cepat. Jangan. Tapi apa? Cocokkan dengan kaidah tajwid. Prinsip ini pegang bagi seorang mu'alim. Apa tadi? Ketika menerima setoran atau ngajar, jangan terperdaya satu, apa tadi? Suara. Karena terkadang banyak orang yang ketika membaca Al-Quran suaranya bagus, terus dianggap bacaannya bagus. Oh. Bacaan. Dia sudah bisa menilai apa? Bacaan. Padahal baru suara dok. Kemudian apa tadi? Yang kedua, cepatnya bacaan, lancar. Bacaannya cepat. Dan yang ketiga, lancar hafalannya. Jangan. Tapi lihat apa? Kaidah tajwidnya terlebih dahulu. Teliti, betul. Gunahnya cek. Nah. Taip.
Maka tadi kita sampaikan ada beberapa poin tentang tadi wa gunna muiman tsumma nunan syuddida. Bismillah. Baik, kita baca contoh di buku. Kita baca contoh di buku. Lihat mim dan nun. Kita baca contoh di buku. Baik, pertama huruf mim, perhatikan. Mim bertasydid, tapi di sini tidak ada contoh yang disukun ya. Tidak ada contoh yang disukun. Baik, kita baca di situ. Contoh yang pertama. Amma yatasaalun. Baca. Jangan sampai lun tadi digunakan lun, nggak boleh. Kemudian ya ikhwah, perhatikan. Ini yang sering terjadi juga. Ketika kita mendapati bacaan kita atau santri kita mat arid li sukun, hati-hati, perhatikan. Ada kesalahan yang terselip yang jarang kita sadari. Apa? Tambahan wawu imalah. Perhatikan. Sering terjadi membaca mat arid li sukun ada kesalahan yang terselip. Apa tadi? Apa tadi? Diulang. Wawu imalah. Contohnya apa? Luwen. Uwen. Ada e. Ini disebut imalah. Salah. Itu apa? Amma yatasa'alun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wayamna'unal ma'un. Jadi e. Wadah kotak ini salah. Maka yang betul bagaimana? Luruskan. Yatasa'alun kafirun un wa yamna'unal ma'un un, seperti itu. Baik, itu tanbih. Itu tulis ya, itu diantara kesalahan. Baik, diantara kesalahannya apa tadi? Adanya wawu ima, wawu imalah. Itu wawu imalah. Yaitu jadi e, jadi e. Atau ketika kasroh juga sama. Ketika kasroh, contoh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rahim. Masa sih pecah. Baik. Maka ini disebut apa? Wawu, wawu imalah. Enggak boleh. Baik. Coba kita ulang. Amma yatasaalun. Coba. Nah, kalau nun di mat alif sukun nun, boleh enggak digunakan di situ? Boleh enggak? Tidak boleh, kecuali guna aslinya dia, tobi'inya dia. Enggak boleh di lun. Lun. Enggak boleh. Baik. Kita lihat contoh yang kedua. Wa mimma, lihat, mim bertasydid. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba. Ulangi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, sama terkadang membaca di dalam surat duha. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Ini salah. Maka apa? Fa amma tasydid guna. Fa ammal yatima fala taqhar. Baca. Ulangi.
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Imma syar, enggak ada di situ ya? Enggak ada ya? Kita enggak ada di sana ya. Kita baca contohnya di sini aja di buku. Baik. Antum enggak bilang ternyata enggak baca salah semua. Contohnya salah ya. Salah referensi. Baik. Kita lihat. Inna a'tadna, coba. Imma syakira. Baik. Nah, sama. Terkadang amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, salah. Tapi 'anil naba'il 'adzim. Wa imma kafura. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا مِمَّا أَوْحَى terkadang membaca وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. Oke, lancar. Tapi dari sisi tajwidnya salah. Minal jin, nah sama. Terkadang membaca minal jinnati wan nas. Ya. Tapi minal jinnati wan nas. Mimman khalaq. Inna khalaqnal insan. Baik. Imma antulqiya. Baik. Wala taqtulun nafsallati. Baik. Amma yaquluna 'uluwwa. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ Nah, ini lihat, ini yang contoh yang waqaf. Tadi sama ya, tadi hukumnya ketika waqaf pun juga nggak boleh dilewat. Ketika waqaf juga sama, harus digunnahkan, wajib, karena hukumnya wajib tadi. Fa'atuhunna ujurahun. Kata. Ini enggak boleh dibaca fa'atuhunna ujurahun, enggak boleh. Tapi fa'atuhunna ujurahun. Coba ulang. Fa'atuhunna
Wa amma man khaffat. Nah, bedakan di situ man khaffat dengan wa amma, beda. Jangan disamakan wa amma man khaffat, enggak boleh. Ini membaca seperti ini enggak boleh. Wa amma man khaffat, ini salah. Atau wa amma man khaffat juga salah. Maka bedakan mim bertasdid dengan yang tidak bertasdid. Wa amma man khaffat. Wa nashitati nashta. Thumma 'afawna 'ankum. Baik. Ini tadi tentang masalah bab hukum mim dan nun bertasydid. Jadi ada beberapa poin catatan tadi. Di awal kita berikan prinsip bahwasanya nun dan mim bertasydid memiliki hukum tersendiri, memiliki kedudukan tersendiri di dalam kaidah tajwid. Kemudian apa tadi? Yang kedua, penamaannya disebut apa? Gunnah. Karena para ulama mengatakan wasami kulla harfa gunnatin bada. Wasami, namakan dia gunnah. Dan selanjutnya kita katakan definisi dari gunnah. Definisi gunnah adalah apa tadi? Yaitu dengung. Secara istilah, sautun yakhruju minal khoysum, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Wa tabi'an, apa takunu tabi'atan lin nuni wal mim. Dan yang menyertai gunnah itu cuma dua huruf, nun dan mim. Berarti mafhum mukhalafahnya, selain huruf mim dan selain huruf nun, tidak boleh suaranya dikeluarkan dari rongga hidung. Huruf apa saja itu? Ta, sa, enggak boleh asa, wasa, enggak boleh dibaca wasa, wasabihati sabha, enggak boleh. Fasa biqati sabqa, enggak boleh. Harus bersih. Wasabihati sabha, tuh enggak boleh. Fasabiqati sabqa, wasabihati sabha, bersih. Enggak boleh ada suara yang keluar dari rongga hidung. Maka kalau nun dan mim, maka sesudah apa? Otomatis. As-sama, otomatis. Was-sama abanayna, na, otomatis. Nah, huruf selain itu enggak boleh. Baik. Ini tentang pembahasan. Kemudian apa tadi? Makhorij tersebut keluar dari khoysum, yaitu rongga hidung. Baik. Intaha, yaitu selesai pembahasan tentang yaitu apa? Nun dan mim bertasydid. Kita langsung masuk praktek. Praktek membaca surah. Terakhir kemarin kita membaca surah apa? Baik, Al-Bayyinah. Naqra surah Al-Bayyinah. Ada mic-nya ini? Ah, sudah. Sekarang berarti surat apa? Baik, Al-Qadar. Kita baca surah Al-Qadar. Ada mic-nya enggak? Mic tambahan ada. Coba minta mic. Kita baca surah Al-Qadar.
Dan perhatikan di situ hukum-hukumnya, yaitu hukum-hukum yang terdapat pada surah Al-Qadar. Baik, kita baca surah Al-Qadr. Adalah surah setelah surah Al-Bayyinah. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertama langsung nun bertasydid, maka wajib memiliki hukum tadi apa? Gunah, digunahkan. Inna, jangan sampai dibaca e, imalah enggak boleh. Inna boleh. Tapi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hukum apa ini? Nun sukun bertemu dengan zain. Hukum apa namanya? Nun sukun bertemu dengan huruf zain. Apa hukumnya kemarin? Yang baru dipelajari kemarin loh. Masa lupa? Ikhfa. Ini termasuk tarqiq atau tafkhim? Tebal atau tipis ini? Tipis. Baik. Maka tipiskan. Dan pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bagaimana thariqah membaca ikhfa, yaitu menyiapkan apa? Mulut pada makhraj huruf setelah nalung za. 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 Kemudian huruf zain itu memiliki sifat jahr. Jahr zain itu jangan sampai hilang. Maksudnya terkadang ada orang membaca huruf zain tapi ngambang. Anzalna, salah. Inna anzalna za, hilang. Tapi za jahr. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iqra. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Kalau inna anzalna, mata apa ini? Inna anzalna, disebut mata apa ini? Inna, ini guru-guru seharusnya kayak gini langsung hafal gitu loh, langsung nyandak gitu. Mata apa ini namanya? Oke, tak tanya satu-satu aja. Ustaz Qurtubi dulu nih. Inna anzalna, mata apa namanya, Ustaz? Wa wajib. Mat wajib. Benar? Sampingnya. Antum, Ustaz. Benar ya? Selanjutnya belakangnya benar. Baik. Yazid. Jais. Baik. Antum ittafaqu ala dhalalah. Maka ini disebut apa? Mat jaiz. Kenapa disebut jaiz?
karena terpisahnya huruf mad dengan hamzah. Baik, anzalnahu fi lailatul wa ma adro itu mat apa? Ashabu simal. Ashabu simal. Sebelah sini. Wa ma adro, antum. Mat apa namanya? Jais kenapa? Yaitu ada mat bertemu dengan hamzah tapi berbeda kalimat atau terpisah. Kalau jais itu dibaca berapa? Boleh dua? Empat? Enam? Lima? Yaitu bolehnya cuma qasar sama tawassut. Yang qasar riwayat siapa? Mumat lagi setelah kisah sana. Qasar itu dua, boleh dua. Jadi boleh dibaca wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik. Boleh empat. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Agar. Baik, selanjutnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Qadri kalau dibaca fi lailatul qadr. Sampingnya. Sat saya penuh. Sat. Ini roknya dibaca tebal atau tipis, Pak? Tipis. Tipis kalau kondisi apa? Kondisi apa? Sat Abu Hamidah, tolong jelaskan, Sat. Tebal. Kalau kondisi apa? Enggak, saya tanya kalau kondisi apa? Waqaf. Kalau wasol? Tarkik. Tarkik. Kenapa tarkik? Hah? Tanya kasroh. Kenapa tafkim tadi? Waqaf. Apa kaidahnya? Baik, awas, semuanya ditanya ya. Ya, semua guru harus ini ya. Baik, kita ulangi baca. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Iqra. Lailatul lay lihat. Laila itu hukum apa itu? Sat Kamal. Lin. Taip. Arti lin itu apa? Lembut atau halus. Kaidahnya kapan terjadi? Sebelum ya sukun itu fathah atau ada dua, berapa huruf-huruf lain itu? Dua. Yang pertama? Ya dan wabu? Ya. Iya, ya wabu, ya apa? Ya, ya itu. Ya, ya dan wabu apa? Sukun? Ahsantun. Sebelumnya fathah. Setiap ada ya dan wabu sukun, sebelumnya fathah, pasti kaidahnya apa? Lin. Ada kesalahan lin itu ada tiga. Saya bacakan. Kesalahan lin itu ada tiga. Yang pertama apa? Menghidumat harokat. Yang kedua? Menghentak. Yang ketiga? Imalah. Saya ulangi. Besok saya tanya lagi ya. Kesalahan lin itu ada tiga. Di antara kesalahannya. Apa yang pertama? Menghidumkan harokat. Contoh menghidumkan harokat gimana, Seth? Kamal. Baca. Baca dengan menghidumkan harokat. Gimana? Taip, dibaca layilatul, layilatul itu ya-nya kan sukun, tapi justru harokatnya hidup. Ini menghidupkan harokat namanya. Kalau yang kedua dihentak,
Gimana Zain? Lailatul Thayyib. Yang ketiga diimalahkan, apa imalah? Gimana contohnya? Contoh imalah bagaimana? Imalah itu ya jadi e, ya dah. Jadi lailatul, lailatul. Nah, ini kesalahan. Berarti kan ini kesalahan ya. Siap-siap jadi mubalik. Mubalik yang mubal-mubal barang sing elek. Itu kan kesalahan-kesalahan harus dikasih tahu ini salah. Menghidupkan harokat walau yasir walaupun cuma sedikit. Lailatul lai tu lai. Yang pertama, kesalahan lin. Yang kedua apa tadi kesalahan lin tadi? Dinta, yaitu Lailatul Qadri. Kenapa dinta salah? Karena makna lin sendiri apa? Halus, lembut. Itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi kesalahannya? Imalah. Jadi Lailatul, awas. Setelah ini ada lin lagi saya tanya. Baik. Maka haluskan, sempurnakan harokatnya. Maka selamat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Hakada. Iqra'u. Baik. Jadi gini intinya ya. Jadi kita itu jangan cuma merasa aman cukup bisa membaca tok. Mungkin kita bacaan benar. Mungkin. Tapi kan membongkar, membengkel seperti ini kan harus tahu tuh. Oh, ini kaidahnya lin. Apa sih arti lin? Apa sih maknanya lugatan wastilahan? Apa kesalahannya? Kan gitu. Baik. Baik, maka Lailatul Qadri. Qadri roknya tebal atau tipis ya Zid? Tipis. Kenapa? Harokat berharokat sah. Kalau min alfi syahr, syahr itu tebal atau tipis? Kalau diwakafkan tebal. Kenapa? Kaidahnya. Taib. Roknya sukun, wakaf sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Taib. Maka kalau diwakaf tebal. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tuh min khairum. Nun apa yang digunakan di situ hurufnya? Mim. Mim guna. Baik. Kita ulangi. Lailatul Qadri. Lai. Ingat ya, di antara kesalahan lin juga dipanjangkan. Lai lai. Enggak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Iqra. Selanjutnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazza, huruf zain tadi huruf apa? Huruf jahr ya, harus dinampakkan, jangan tanazza, tanazza, salah. Jelaskan ya. Tanazzalul malaikatu. Coba baca. Ulangi ayat tersebut, baca. Biidni huruf dal roh wajah sama, jangan sampai tidak mengalir. Biidni enggak, tapi biidni coba. Biidni, jangan juga dikolak-kolakkan. Biidni salah. Biidni coba. Baik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Baca.
Malaikatu sanu takin mat apa mas sat malaikatun mat apa mas mat jaiz man bener man 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 bener man malaikatu man man. Ya bener apa? Antum berani-beraninya nyalain Ustaz Mutakin antum. Ya bener apa? Kenapa? Antum nyalain Ustaz Mutakin berani kan? Kenapa? Kenapa disebut wajib? Antum ngomong wajib ya? Kenapa man? Eh? Mat, jawaban mat. Mat. Apa mat yang benar mat? Eh. Kenapa? Yaitu antum jawabannya panjang banget. Adanya huruf mat bertemu dengan hamzah i, itu kan hamzahnya toh? Malai hamzah. Satu kalimat atau terpisah ini? Satu kalimat. Kalau satu kalimat disebut apa? Wajib. Kalau terpisah disebut jaiz. Contohnya jaiz apa tadi? Wa ma adro, itu jaiz. Kalau malaikat itu wajib, kenapa? Satu kalimat. Nek wajib itu berarti diwaca piro? Wajib dibaca berapa? Empat atau lima. Baik. Ayat yang terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hamaskan tak hatta agaknya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajar tebal atau tipis roknya ini? Tebal, kenapa? Roknya sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah tadi loh, kaidahnya. Tapi ulangi dari basmalah semuanya. Satu, dua, tiga. Fadul. Naam. Taib. Aina mukabbiratus saut. Mic-nya mana? Diumpetin. Taib. Fadol, ada yang baca satu. Sampingnya Ustaz Mutakin. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. A'id. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ulang? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Za, jarkan za. Anzalnahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
hamaskan tak fi lailatil inna anzalnahu fi lailatil inna anzalnahu fi lailatil qadr. Tebalkan roknya, qadr. Qadr hakata. Oh, cedal. Syafakallah. Jangan ade, jangan ade, tapi adro, adro. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min al-shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Dengungnya benerin dengungnya. Kenapa dengungnya dilewat semua? Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Jaharkan dia, alirkan bi'idni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ain matla'i. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Di antara pembaca terkadang membaca mingkuli amrin salam. Pernah dengar seperti itu? Nanti kalau Ramadan banyak itu. Terlebih ketika 10 hari terakhir ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Terkadang enggak diulang salamun hiya enggak. Tapi malah justru dibaca hiya hatta matla'il fajr. Ini kurang tepatnya. Bacaan ini kurang tepat. Kenapa? Karena di dalam sebuah riwayat mingkuli amr itu ada waqaf sunnah. Ada waqaf apa? Sunnah atau disebut juga waqaf Jibril. Jadi harus berhenti mingkuli amr baru salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian dari sisi makna juga kurang tepat. Makna juga kurang tepat. Nah, jangan berhenti di mingkuli amrin salam. Enggak boleh. Tapi mingkuli amr baru salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, barakallahu fik. Selanjutnya. Ashabul yamin. Dari sisi saya maksudnya. Bukan ashabul yamin ashabul shimal di ayat. Fadal Ustaz, antum dulu. Iqra. Ulangi. Bismillah. Jangan berhenti. Bismi. Ini namanya berhenti. Bismi. Sambungkan sin dengan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sana. Him. Him. Bukan him. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun. Lailatul qadri. Tipiskan roknya. Lailatul qadri khairum
dan khairum, khairu dan khairu, ru, u sama o beda. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tebalkan ruh. Warruhu fiha biidni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tashdidkan. Malaikatu warruhu fiha biidni. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب satu lagi belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hi itu jangan masuk khaisum, hi enggak ada hi. Hi bismillahi hi. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan kasarnya hi, jangan he. Jangan juga masuk ke hidung, hi. Bismillahi hi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzal. Baik. Kita sungkan sampai di sini ya ikhwah, pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini sampai di bab nun dan mim bertasydid. Dan ada beberapa poin yang tadi kita sampaikan tentang pembahasan tersebut, ini mudah-mudahan menjadi tambahan pengokoh ilmu kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.